Presiden Joko Widodo menghampiri warga negara Indonesia yang menyambutnya ketika tiba di hotel tempat menginap selama di Amerika. Nampaknya Presiden memahami betul banyak WNI yang berada di luar negeri juga ingin bercengkerama dengan Presidennya. Hampir 2 tahun praktis Presiden ke luar negeri, hanya acara KTT G20. Dan acara di Amerika ini menjadi agenda pertama kali setelah pandemi mereda. Masyarakat Indonesia yang hidup di Amerika sepertinya sengaja menunggu. Dengan sabar mereka menanti kehadiran Presiden. Walaupun dikawal dengan ketat termasuk standar pengawalan ala Amerika, kakek Jan Etes tetap bersedia mendekat ke warga yang memanggilnya. Saat Presiden dan Ibu Negara Iriana Jokowi turun dari mobil, panggilan-panggilan dan permintaan foto diajukan. Akhirnya Presiden mendekati masyarakat kemudian beberapa orang bersua foto dengan kepala negara. Ini menunjukkan tidak ada satu hal yang berubah dari dulu. Presiden masih sama layaknya dahulu sebelum jabatan itu disandang 7 tahun lewat. Beliau tetap tersenyum, menyapa serta merespons dengan baik yang dilontarkan masyarakat. Presiden tiba di Amerika pada Selasa malam pukul 10:20. Beliau dijadwalkan akan menghadiri KTT Amerika dan ASEAN. Perjalanan ditempuh dalam 20 jam dari Indonesia setelah sebelumnya transit di Belanda. Disertai beberapa menteri seperti Menlu Retno Marsudi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Mensesnek Pratikno dan lain-lain. Thank you.